Oke, dengan Idris Manwar MSI yang terhormat wakil dekan 1 bidang akademik kemahasiswaan dan alumni Ibu Dr. Sri Wahyuni MSI, yang terhormat wakil dekan 2 bidang umum dan keuangan Ibu Dr. Yanti Puspitasari MSI, yang terhormat ketua jurusan sekretaris jurusan koordinator program studi dan dosen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mawarna, yang terhormat pula koordinator TU, kemudian kepala subbagian dan staf kependidikan di Fakultas MIPA Universitas Mawarman. Telah hadir pula bersama kita yang terhormat Bapak Asril Gunawan, SSN MSN, selaku koordinator program studi etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mawarman. Serta telah hadir pula bersama kita untuk melengkapi kebahagiaan kita hari ini, Adi, Ketua Organisasi Kemahasiswaan, DPM, BEM, HMJ, dan UKM di Fakultas MIPA. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Theater Room, Gedung Science Learning Center, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mawarman dalam rangka acara Launching Lagu Mars Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mawarman. Ini akan menjadi momen untuk pertama kalinya diperdengarkan secara resmi Mars dari Fakultas Kecintaan kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca basmalah agar pelaksanaan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah atau mendapatkan keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali doa ini dengan mengucapkan mulut kita Al-Fatihah. أمين يا الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والإكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وسلم ورضي الله تعالى أن سادتنا بأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنا نستحفظك أدياننا وأنفسنا وأولادنا. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وصحة في الجسم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ببركة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبحق الفاتحة يا مفرج الحال يا كاشف الغم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وقرن في هذه الزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Senat dan Wakil Senat Fakultas Matematika Universitas Mula Warman. Yang terhormat Dr. Engineering Idris Mandang MSI selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang terhormat Dr. Sri Wahyuningsi MSI selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Yang terhormat Dr. Yanti Puspitasari MSI selaku Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Jurusan. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Program Studi dan Bapak Ibu dosen yang berkesempatan bergabung secara online melalui aplikasi Zoom. Dan selamat datang kami ucapkan kepada tim pencipta lagu Mars FNIPA Universitas Mula Warman diwakili oleh Pak Asril Gunawan SSM MSN dan Bapak Aris Setioko SSM MSN. Selamat datang Bapak dan rekan-rekan ketua dan perwakilan organisasi kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Matematika Universitas Mula Warman. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa hari ini akan menjadi hari pertama diperdengarkan secara resmi atau kita bahasakan dengan launching lagu Mars Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Secara singkat saya sampaikan bahwa sebenarnya Mars MIPA ini rencananya kemarin akan di launching bersamaan dengan kegiatan peringatan Disnatalis ke-20 atau Lustrum ke-4 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tetapi karena proses pembuatan dan proses persiapan untuk rekaman dan pembuatan lirik lagunya yang memakan waktu yang cukup panjang, jadi baru pada hari ini kita bisa mengadakan launching Mars MIPA. Tanpa berpanjang kata, yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bersusah payah untuk menyediakan berlangsungnya acara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan launching Mars MIPA hari ini menambah semangat kepada seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini adalah agenda penandatanganan berita acara serah terima lagu Mars Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Diwakili oleh Bapak Asri Gunawan SSN MSN selaku Koordinator Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya serta Doctor of Engineering Idris Mandang MSI selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, didampingi oleh Ketua Pelaksana yaitu Bapak Mukhlis SPD MSC. Thank you.
masing-masing. Kemudian dua ibu dokter nanti Gus Pita Sari dan dua jurusan, sekretaris jurusan dari para hadirin serta panitia terkait dengan lalu mas ini dan rekan-rekan dari Fakultas Ilmu Budaya Psikologi. Patut kita bersyukur hari ini bahwa telah diluncurkannya mas ini menandakan bahwa eksistensi keberadaan MIPA ini sudah semakin yakin bahwa kamu ikut mengambil peran yang banyak dalam perkembangan universitas melawan. Jadi cerita munculnya ini mas pada saat kita mau merayakan Isnaalis MIPA yang ke-20 tahun lalu. Disitulah awal pembentukan kepanitiaannya. Jadi berpoyo teman-teman panitia, Amunis dan Ibu Mi. Rencananya waktu itu kita meluncing pada saat tanggal 30 Agustus. Tapi ternyata membuat lagu itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Apalagi kalau saya serahin ke teman-teman kemarin panitia, Bu Mei sama Pak Munis, ini bilang saya cuma tahu statistik bagaimana ini modelnya seperti ini. Jadi akhirnya lewat Bu WD1, ada komunikasi antara WD1 MIPA dengan Ibu WD1 di Mudayan, Ibu Setia. Dan saya komunikasi dengan Pak Dekan, FIB, bahwa itu bisa difasilitasi. Dan itu memang bagian dari mereka yang tiap hari mengenal musik. Jadi 20 tahun kita di MIPA ini tidak pernah mendengar yang namanya Mas. Jadi saya ingat dulu kalau kita masuk baru masuk di universitas S1 ya mungkin mengenai ospek saya bayar ini. Jadi itu lagi yang pertama diperkenalkan oleh senior Robi itu bahwa Mas MIPA itu begini. Nah kok kita belum ada di teknik, ternyata sudah lama di teknik sudah punya. Jadi itulah yang membuat pikiran kita bersama untuk membuat lagu mas ini yang nantinya akan dinyanyikan oleh setiap kegiatan yang ada di MIPA ini, termasuk kegiatan mahasiswa. Jadi pada awalnya kemarin kami rencana bahwa ini nanti akan ada di luar acara yang nanti disahkan oleh senat sendiri. Bayangan saya untuk kedepannya seterusnya bahwa lagu mas ini akan dinyanyikan setiap kegiatan. Kenapa kita adakan hari ini? Karena besok di tanggal 24 tak ada acara Yunis yang disitulah nanti dinyanyikan oleh adik kita tadi. Kumpulan musik ini seni. Jadi Bapak Ibu bahwa hari ini hari jadi perlu nanti mungkin Pak Munis catat bahwa hari ini tanggal 21 cara launchingnya Mars yang pertama kalinya, jadi ulang tahunnya Mars yang sebenarnya hari ini ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian dari Budaya atas bantuannya selama ini yang mulai tahun lalu sampai hari ini diperkenalkan. Kami sangat bangga punya lagu Mars ini. Jadi pada intinya bahwa berada di MIPA ini mungkin sudah bisa di mungkin panitia mengupload di YouTube atau nanti masih di latarnya, video latarnya mungkin masih bisa di mungkin sama nanti dengan latar dari profil, nah itu video profil ada di saya, tinggal diisi suaranya. Jadi Bapak Ibu Wakil Dekan dan Ketua Sekretaris Jurusan bahwa mudah-mudahan nanti di setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan seminar maupun yang lain, terutama acara seminar yang berskala nasional atau internasional nanti diperkenalkan lagu mas ini. Jadi setelah Indonesia Raya mungkin atau langsung mas MIPA atau mas Unmul ya mungkin itu nanti yang bagaimana panitia untuk memikirkan itu bagaimana nanti kalau teknisnya untuk setiap kegiatan MIPA terutama di kegiatan mahasiswa nanti. Jadi lagunya ini Pak Mudi sudah di kita
acara hari ini secara resmi, ya teman-teman non sekolah juga sudah menyerahkan kita secara resmi, dan kita akan mendaftar nanti itu lagi itu ya, terkait dengan hak cipta tetap di kita, tetap pemindaman dari Erno yang bantu kita. Jadi saya sampaikan kepada tadi Bapak Prodi Erno bahwa di Urmul ini tidak semua juga seperti itu punya ini, bahkan mungkin ada yang seumur dengan Urmul tidak punya. Seumur dengan Urmul berarti 60 tahun ini gitu. Jadi saya tanya nih Pak Lukas pertanian itu belum. Nah, jadi saya berpikir bahwa di momen yang ke-20 itulah tahun lalu muncul ide ini bahwa kita akan Mars. Jadi Pak Munis dan Sang Bumi khawatir juga waktu itu karena saya minta kalau bisa lagunya itu selesai di tanggal 22 Agustus. Proses ternyata di Etno juga seperti itu, beberapa kali diulang teksnya, sayurnya gimana, dan jadi saya bilang ini selesaikan sebelum perlombaan nanti di tahun 2022 kita bisa kenakan lagi itu secara resmi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, nyatanya bahwa langkah kita untuk menuju NIPA unggul ini sudah selangkah lagi dengan hadirnya Mas ini, memberikan semangat buat kita bahwa ternyata lagu ini bisa membuat kita lebih semangat bekerja dan untuk kinerja kita. Oke, makasih banyak. Dan mari kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada tim.